sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung ke channel saya. Tolong subscribe, like, komen, serta share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih. Tara peribahasa yang dikaitkan dengan ayam dalam peribahasa Melayu. Perbincangan ini akan melihat pemaknaan perkataan ayam dalam peribahasa Melayu dengan melihat makna konotasinya. Kesemua peribahasa yang disebutkan dalam perbincangan ini diambil daripada perkongsian dalam laman Sesawang. Penggunaan istilah ayam dalam peribahasa membawa makna yang berbeza daripada makna denotasinya. Setelah diamati peribahasa-peribahasa tersebut, terdapat pelbagai konotasi sama ada positif maupun negatif yang dikaitkan dengan makna peribahasa tersebut. 1. Ajak-ajak ayam, maksudnya ajakan yang tanpa bersungguh-sungguh. 2. Ayam baru belajar berkokok, maksudnya baru cukup umur. 3. Ayam jalak, maksudnya orang yang berani. 4. Ayam tambatan, maksudnya orang harapan di dalam sesuatu pertandingan. 5. Ayam terlepas tangan bau tahi, maksudnya seseorang yang membuat kejahatan akhirnya akan dapat malu. 6. Bagai ayam disambar helang, maksudnya orang yang hilang dengan tiba-tiba. 7. Bagai ayam mengeram telur, maksudnya keelokan muka perempuan atau muka merah. 8. Cakar ayam, maksudnya tulisan sangat buruk. 9. Celaka ayam, padi masak makan ke hutan, maksudnya bernasib malang. 10. Ibu ayam, maksudnya perempuan yang menjaga pelacur untuk mendapatkan duit. 11. Kaki ayam, maksudnya tidak memakai kasut berjalan. 12. Lena ayam, maksudnya belum tidur lena. Tiga belas. Rabun ayam, maksudnya penglihatan yang rabun menjelang waktu malam. 14. Seperti ayam berak kapur, maksudnya muka pucat karena menghidap penyakit. 15. Musang berbulu ayam, maksudnya orang jahat berlaku sebagai orang baik. 16. Anak ayam kehilangan induk, maksudnya ribut dan bercerai-berai karena kehilangan tumpuan. 17. Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan, maksudnya tabiat orang tidak akan berubah. 18. Ayam bertelur di padi, maksudnya hidup senang dan mewah. 19. Ayam ditambat disambar elang, maksudnya malang sekali. 20. Ayam hitam terbang malam, maksudnya sukar ketahuan tentang perkara dan sebagainya. 21. Ayam itik raja pada tempatnya, maksudnya setiap orang berkuasa di tempatnya atau di lingkungannya. 22. Ayam laga sekandang, maksudnya berkelahi atau bertengkar dengan keluarga sendiri atau teman seperguruan. 23. Ayam putih terbang siang, maksudnya mudah ketahuan tentang perkara dan sebagainya. 24. Carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga, maksudnya perkelahian sesama saudara itu akhirnya berbaik juga. 25. Hangat-hangat tahi ayam, maksudnya kemauan yang tidak tetap atau tidak kuat. 26. Mati ayam, mati tungau, maksudnya jika tuannya celaka, anak buahnya ikut merasakan celaka juga. 27. Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam, maksudnya memberi kesempatan baik kepada orang yang bermaksud jahat. 28. Menggantang anak ayam, maksudnya melakukan pekerjaan yang tidak mungkin atau sia-sia untuk dikerjakan. 29. Menjunjung sangkak ayam, maksudnya mendapat malu besar. 30. Mulut bagai ekor ayam diembus, maksudnya seseorang yang mulutnya tidak berhenti-henti berkata, tidak pernah diam, selalu saja bergerak-gerak. 31. Sebagai ayam diasak malam, maksudnya tidak berdaya lagi. 32. Sebuah lesung ada seekor ayam jantannya atau pemimpinnya, maksudnya tiap-tiap kaum ada seorang penghulunya atau seorang cerdik pandainya yang akan melindungi kaum itu dari kejahatan orang lain. 33. Seciap bak ayam, sedencing bak besi, maksudnya seia sekata. 34. Terbulang ayam betina, maksudnya orang yang disangka berani dan sebagainya, ternyata tidak. 35. Tua ayam boleh dilihat tua manusia, siapa tahu, maksudnya
tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang. 36. Ayam menang, kampung tergadai. Maksudnya, keberuntungan yang tidak ada faedahnya. 37. Ayam tak patuk, itik tak sudu. Maksudnya, keadaan orang yang hina dalam masyarakat. 38. Ayam terlepas, tangan tercirit. Maksudnya, kejahatan yang tidak mendatangkan hasil, melainkan malu semata-mata. 39. Ayam dapat, musang dapat. Maksudnya, pencuri tertangkap, barang-barangnya pun tidak hilang. 40. Ayam yang tangkas digelanggang. Maksudnya, orang yang pandai berkata-kata di dalam majlis.